没洗一个。喝过了，这。Misi kak, misi. Ini ada orang kan di sini kak? Ini masih ngapain? Hah? Ada orang yang di sini. Aku mau numpang lewat aja kak. Pusing aku ini kak. Enggak, aku lagi nunggu teman di sini, Kak. Lihat teman. Kenapa bawa jumlah? Hah? Kenapa bawa jumlah? Dibeliin sama teman tadi, Kak. Ngapain? Hah? Ngapain? Aku mau nunggu teman di sini, Kak. Lihat teman aku enggak tadi di sini, Kak? Enggak. Kamu takut sama aku? Iya. Hah? Iya. Kan aku enggak apa-ngapain kamu. Tapi aku bawa jumlah. Terus, kenapa? Tapi kan aku nggak pernah ngapa-ngapain kamu di sini, Kak. Itu bahaya tahu. Ah? Itu bahaya. Bahaya, bahaya kenapa? Bahaya. Mana teman aku ini ya? Kamu ngapain minum di sini? Di sini tuh tempat ramai. Aku nggak butuh ceramah di sini. Ya udah kalau nggak baik biarin aja aku yang minum kan bukan kamu juga yang minum gitu. Ngapain deket-deket? Gak usah deket-deket kali, nggak boleh deket-deket. Hah? Nggak boleh, nggak boleh ngadi-ngadi kamu cewek mau ini nggak boleh gitulah. Nggak, aku juga menghargai kamu di sini, nggak usah. Hah? Enggak, no. Kenapa? Enggak boleh. Udah tahu enggak boleh. Biarin aja aku yang minum bukan kamu. Ya enggak apa-apa. Awas-awas jangan nadang saya aku. Aku kan mau itu. Aduh. Biar kita barengan. No. Aku mau pergi. Aku pusing ini. Kita duduk di sini. Enggak, no. Kenapa? Enggak, jangan kamu mau ngapain? Mau ini enggak mau apa? Nggak boleh kak, nggak boleh, kamu itu cewek, nggak boleh. Ya itu kan kamu bilang nggak boleh, terus saya otomatis kamu bilang nggak boleh dong. Emang kamu siapa? Kamu kan teman kamu. Teman dari mana, aku nggak punya teman kayak kamu. Emang kamu temenan? Nggak mau. Kenapa? Nggak berani aku. Kan aku nggak ngapa-ngapain kamu. Kamu jahat kayaknya. Enggak, masa aku kayak gini? Udah. Kita sharing. Ini jangan. Ini tuh nggak baik. Gak bagus dari mananya kak, jangan sok tahu kamu. Iya nanti, itu kan kamu mabuk, itu udah gak baik. Tapi aku gak pernah ganggu orang walaupun aku minum kayak gini. Iya tapi sekarang gak ganggu, tapi nanti kalau udah berlebihan bisa aja. Enggak. Udah, jangan ganggu aku dulu. Aku mau. Gak boleh, aku bilang gak boleh, kakak ini ngeyel dikasih tahu. Aku juga bilang gak boleh ke kamu, tapi kamu ngeyel. Ya, ini beli juga pakai duit teman aku, bukan kamu yang beli. Gak boleh. Tapi aku mau. Gak boleh kak, aku pusing banget ini kak, jangan ganggu aku dulu. Boleh nanya gak sama kamu? Iya, yang makanya kalau mau nanya aja baik-baik kak, jangan. Ya aku kan gak ngapa-ngapain kamu, masa aku kenapa? Cantik ini. Cantik. iya, kamu cantik kok, iya aku ya, tahu. Masa aku jahat. Iya, kenapa, ada apa dengan cantik aku? Cantik ini dibilang jahat. Iya, ada apa, ada yang salah dengan aku? Salahnya di mana kak, cantik? Kenapa kakak minum? Enggak, ini tadi aku itu dibeliin sama teman gitu kak. Aku lagi nunggu teman aku di sini gitu. Terus kakak ketemu teman? Mau apa? Mau enak aja kak, kalau aku minum-minum ini kayak dunia ini milik aku sendiri begitu kak. Emang kamu punya masalah apa sih sampai mau
mau dunia ini milik kamu sendiri? Gak ada masalah apa-apa sih sebenarnya, kak. Gak ada masalah apa-apa. Cuma dapat enaknya doang? Iya, enak banget, kak. Tapi kamu kan nanti jadi sakit. Aduh, kak. Gak usah sosok peduli lah, kak, sama aku, kak. Soalnya kita ini gak saling kenal gitu, kak. Ya, ayo kita kenalan. Gak mau, aku ini gak... Biar kita kenal dong. Gak, kak. Kamu kenalan sama aku? Enggak. Kenapa? Enggak, kamu itu wanita yang baik-baik, kak. Enggak usah kenalan sama aku. Biar aku ini... Biar kita baiknya bareng-bareng. Makasih, kak. Makasih banyak, kak. Kalau aku boleh minta tolong sama kakak, apa? Enggak usah ceramahin aku lagi, kak, ya. Aku enggak ceramah. Aku kan cuma sharing aja ke kamu. Emang kalau kita minum itu selain dapat ketenangan itu apa aja? Banyak lah. Salah satunya apa? Ya udahlah, aku nggak mau jawab kamu. Nanti kamu bisa ini loh, kalau terus-terusan minum tuh badan kamu aja udah kurus gara-gara minum pasti. Gak apa-apa kurus, gak apa-apa kurus, yang penting masih hidup. Ya hidup tapi nggak sehat kan percuma. Aku bukan kamu. Ya kan kamu sih siapa sih kamu ngurus-ngurus hidup orang? Aku kan ngasih tahu, kak. Ngapain kamu kasih tahu aku? Ya karena aku peduli sama kakak. Emang kamu siapanya aku? Teman bukan, sahabat bukan, keluarga bukan. Jangan sok-sok peduli lah sama aku, kak. Udah, kita temenan aja sekarang. Emang gak mau? Kenapa? Kan aku gak seram. Tapi kamu ini kok tiba-tiba mau gini kenalan-kenalan sama aku. Sedangkan aku baru kesini, mau tunggu teman aku di sini. Tengah gak masuk akal banget kamu ini. Gak masuk akal sih, soalnya kamu bawa gituan. Coba gak bawa gituannya pasti saya gak sakit. Tadi katanya takut sama aku, kenapa kamu masih diem di sini? Aku juga walaupun aku kayak gini, kak, aku itu menghargai seorang wanita, kak. Ibu aku juga seorang wanita. Itu iya, makanya ya udah, makanya kakak pergi aja, kak. Terus kakak nanti kalau terus-terusan minum itu pasti kakak sayang kan sama ibunya? Sayang ya? Sayang banget lah, sayang kamu. Sayang banget lah. Terus kalau kakak sayang banget, ya kamu nggak boleh minum. Udahlah, aku udah pusing banget ini aku, kak. Udah jangan ceramahin ya, aku deh. Pusing. Mendingan gak usah minum. Katanya minum itu biar tenang, tapi malah dapat pusing. Bro, sini bro. Halo, kak. Bro, sini. Pak. Ini siapa ini pacarnya ya? Ini ceramah-ceramahin aku terus dari tadi aku pusing ini. Pacarnya, kak. Ini siapa ini? Ini temanku, kak, tapi dia nggak mau berhenti minum. Teman-teman aku nggak kenal dia. Tadi kan kita temenan. Enggak. Minum bro, minum. Enggak. Tuh, aku mah minumannya ini, bro. Aku enggak suka. Ya, enggak suka minum ya, kak? Iya. Soalnya bahaya. Suka sih, tapi minum es. Minum ya, air. Itu. Ini, ini, ini. Itu selain haram, itu emang enggak baik. Haram dari mananya haram? Ya, haram dari agama kan kita enggak dikasih. Apa enggak? Kak, karena ada cewek aku enggak ngerokok. Ya, itu. Tapi kamu mabuk. Siapanya? Enggak tahu nih, sok kenal ini. Enggak sok kenal, tapi... Sibu Ustazah namanya itu, Ustazah Huswatun namanya ceramahin aku. Padahal di sini, bro. Saya udah kenalan loh, kak, sama dia, tapi dia enggak mau mengakui aku. Enggak kenal. Maaf, agamanya. Kamu Islam kan? Iyalah. Tuh. Ceramahin aja. Iya, enggak apa-apa kan. Sesama saudara itu kita harus saling mengingatkan. Duanya. Ya. Kita itu harus saling ingetin satu sama lain. Aku tuh peduli sama kamu. Setahu aku sih orang yang minum-minum kayak gini tuh pasti dia punya masalah. Kamu punya masalah? Kan? Enggak ada masalah apa-apa, kak. Pasti ada kan? Enggak, karena kamu di... sayang ibunya kan? Sayang banget. Udah sayang banget. Yang gak usah bikin orang kecewa ibunya. Ya udah, makanya gak usah bawa orang tua di sini, kak. Ya kan aku cuma kasih tahu biar gak kayak gitu lagi. Aku sebenarnya nggak terlalu bermasalahin sih kalau itu haram atau gimana, tapi emang nggak baik buat kesehatan. Kamu siap. Setelah selesai minum itu perasaannya kayak gimana selain tenang? Emang beneran tenang? Pusing. Tapi kan kamu pusing, jadinya nggak tenang dong. Gimana? Udahlah, kak, udah aku udah nggak mau dengar ceramah-ceramah lagi. Besok kamu nikah, terus kamu punya anak cowok, terus dia minum-minum, kamu kasih apa enggak?
enggak ya. Biasanya anak anak orang itu tergantung dari orang tuanya. Kamu biasanya doain aku kayak gitu jelek banget kamu sih. Kamu enggak doain, jadinya aku cuma ngasih tahu biar kamu berhenti minum. Iya, siapa sih yang enggak pengin berhenti minum? Aku juga pengin berhenti, Kak. Tapi ini dibeli sama temen aku tadi. Ya udah, nolak aja, bilang. Enggak enak aku nolak sama temen aku, Kak. Masa hal kayak gitu tuh enggak enak ditolak? Aku yang ngajak kamu kebaikan, kamu langsung aja tolak, apa bedanya? Udahlah, Kak, udah. Kenapa kok ngeyel banget dikasih tahu? Bukan ngeyel, kamu ini siapa sih sebenarnya ini? Kan tadi kita udah kenal. Enggak tahu, aku enggak tahu nama kamu siapa, kenal juga kagak. Aku Latifah. Oh. Kamu siapa? Enggak perlu tahu lah aku siapa. Kenapa? Enggak mau kasih tahu orang. Enggak penting buat aku gitu. Tapi penting sih buat aku. Hah, pentingnya di mana, Kak? Ya, biarkan kita mau temenan. Enggak pantas temenan sama kamu, karena kamu itu orang yang baik-baik, Kak. Sedangkan aku ini. Aku enggak baik. Baiklah kakak itu ngerti. Kamu anggapnya aku baik. Ya. Aku mau ajak kamu jadi yang baik. Berhenti minum lah. Kan katanya sayang sama orang tua. Capek aku didengerin orang-orang ceramah kayak gitu. Pusing aku. Aku enggak ceramah, aku cuma sharing aja. Aku cuma bukan kasihan sih, tapi aku enggak mau lihat orang-orang di sekitar aku, terutama aku lihat secara langsung nih yang minum-minum kayak gini tuh. Ya mendingan ditegur aja langsung. Ya udah, kalau udah tegur kan udah tegur tadi. Terus sekarang mau ngapain lagi? Ya. Berhenti. Kamu minta minum lagi. Ya enggak apa-apa lah. Buat apa kamu minta minuman aku? Ya biar bareng kan? Biar kamu gak sendiri. No. Aku menghargai kamu. Kamu menghargai aku, tapi kamu gak menghargai ibu. Itu konsepnya gimana ya? Tapi gak boleh loh, Kak. Biar aku aja loh yang minum. Biar aku aja loh yang jelek gitu. Kamu ini wanita baik-baik, udahlah, Kak. Jangan nurus urusan kehidupan aku gitu, Kak. Mohon maaf ini, Kak. Mohon maaf sekali, Kak. Bukannya aku enggak terima masukan dari Kakak, tapi aku ini enggak mau dengar-dengar ceramah sekarang ini, Kak. Enggak mau dinasihatin sama kamu, aku juga enggak kenal sama kamu, Kak, begitu. Enggak ceramah, aku cuma sharing aja, Kak. Terus ya enggak usah, soalnya ini juga tempat umum. Terus nanti orang juga terganggu. Masa kamu mau minum-minum kayak gini? Kan enggak etis banget. Kamu cewek loh. Kamu ini wanita yang baik-baik. Masa minum kayak gini? Mau ikutan minum sama saya? Ya enggak apa-apa, mau aja. Coba kakak pergi. Enggak malu kakak dilihatin banyak orang itu, Kak. Enggak apa-apa dilihat. Hah? Enggak apa-apa. Enggak malu. Capek aku nih sama kamu. Kamu punya masalah. Nggak ada masalah apa-apa, nggak ada. Ya, ngapain minum? Ngapain minum? Penasaran tau? Penasaran apa? Penasaran rasanya. Aku mau icip baunya, boleh? Nggak boleh. Dikit aja? Nggak boleh. Tapi aku penasaran. Nggak boleh, kakak. Nggak boleh, biar ya. Biar aku nggak ngejudge orang yang minum gitu loh. Nggak boleh. Bisa pinjem? Nggak. Apa? Nggak boleh pegang-pegang yang barang-barang ginian. Gak bolehin. Iya, gak boleh lah. Aku menghargai kamu di sini. Aku menghargai kamu. Ya udah, kalau emang menghargai, ya udah. Kamu yang nyayat dikasih tahu, bilang aku gak boleh, ya gak boleh. Apa-apa, normal. Yaudah, kamu ini siapa sih sebenarnya ini? Kan tadi udah kasih tahu namanya, aku Latifah. Capek aku ngomong. Lagi nunggu temanku sih, tapi belum datang. Capek aku ngomong sama kamu. Sama kamu aja. Gak mau aku ngomong, gak mau. Tuh udah aku buang tuh. Itu doang dari tadi. Kamu dari, gak capek kamu? Daripada kamu yang minta tapi tercicip, gak boleh. Ya gak apa-apa. Buat apa? Buat aku, aku tanya kamu, buat apa kayak gitu? Gak tau rasanya. Kata kamu kan, kalau kita minum tuh bisa, dunia ini milik kita sendiri.
Udah itu udah buang. Mau ngapain lagi di sini? Aku mau nanya sama kamu. Nanya apa lagi? Kenapa katanya minum? Selain dibeliin sama temennya pasti udah sering. Sering lah kak. Minum setiap hari aku minum. Awalnya bisa minum itu kenapa? Karena diajak sama temen. Kok mau? Namanya juga pergaulan kak. Mau aja lah. Pergaulannya jadinya gak baik. Iya, emang kayak gitu, terus mau diapain gitu. Maka kamu broken? Enggak. Terus ngapain minum? Udah ngapain itu aja yang ditanya dari tadi, pusing aku dengernya. Ya kan aku penasaran aja. Ya udah nih biasanya... buat kamu nih, Mas Batangan, buat kamu biar kamu diem. Itu Mas Batangan harganya 5 miliar itu. Aku sogok kamu pakai Mas Batangan enggak mau juga biar kamu diem. Udah aku berhenti, aku udah buang itu minumannya itu. Sekarang berhenti tapi besok enggak. Ya udah, terus ngapain lu urusan kehidupan aku lu? Kita temen lah. Pusing aku, gak pusing. Emang kamu gak capek hidup kayak gini? Capek sekali, gak capek. Siapa yang gak pengen berubah menjadi orang yang lebih baik, kak? Pengen banget. Terus? Tapi aku gak punya teman, kak. Pas aku minum, dijauhin sama teman-teman. Gak ada yang suka sama aku gitu. Jadi teman-teman aku itu udah pada menghindar semua. Sekarang aku nggak punya teman begitu, kak. Ya udah, ayo kita temenan. Nggak, kamu itu wanita yang baik. Nggak pantas temenan sama aku. Ya kan katanya udah dia yang baik. Iya. Udah saya ajak. Kamu padahal udah tahu loh faktor kalau kamu minum dampaknya kayak gini. Selain kesehatan, banyak orang yang menjauh. Terus orang tua pastinya kecewa. Kamu sakit. Ya ya, kak makasih. Aduh, udah aku mau nyanyi aja lah. Pusing aku dengar kamu ceramah terus. Kamu mau nyanyi apa? Kamu bisa nyanyi. Aku dulu juara satu. Di mana? Di lomba di TV. Di acara ekstraktor. Tawa lagi dikasih tahu. Tahu enggak? Mana? Di TV. Ya, di acara ekstraktor namanya. Vektor enggak sih? Hah? Vektor enggak sih? Ya, itu X apa? Plak X. Vektor. Nah, itu blok juara satu di sana. Kayaknya enggak deh. Ya udah kalau kamu enggak percaya, serah yang penting aku di sini mau hibur diri aja lah. Padahal saya ngomong baik-baik loh sama kamu, aku... tapi kok nyolong. Ya bukan nyolot, kamunya ya itu yang rese jadi cewek. Oh berarti kamu gak suka ya cewek yang banyak orang? Gak suka. Kamu cuma diam. Diam malah kayak patung. Tapi aku gak mau, gimana dong? Kalau gak mau ya udah pergi aja dari sini, ngapain di sini? Kan kita, emang kamu gak jadi mau temenan sama aku? Gak mau. Kenapa? Cerewet kamunya kayak ibu tiri. Tawa-tawa lagi. Apa sih ngelawak? Mana aku mau temenan sama kamu? Ya udah, ayo nyanyi sama denger. Enggak usah denger. Ngapain denger aku nyanyi? Tadi ah, ntar kamu baper-baper dengar suara aku. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mau lama, ih cerewet banget nih. Cat bela terbohong, so cat bela terbohong. Nanti pong pling tong wah, yep. Tawa orang lagi sedih tu diketawa. Kamu ini gak menghargai orang lagi nyanyi, lagi sedih. Ini yang namanya orang ngeremehin orang ini ketawa. Orang lagi sedih, ini lagu sedih tu.
Diam, enggak usah ketawa-ketawa, enggak ada yang lucu loh. Orang lagi sedih, orang mau nyanyi. Ya tapi kayaknya kamu sayang itu. Ya orang ini aku sedih. Kalau kamu nyanyi di sana pasti kamu diketawain kalau nyanyi itu. Wih, bodo amat mau ketawain. Seneng banget sih. Ada yang lucu ketawa-ketawa. Udahlah, aku mau nyanyi aja. Enggak mau, dulu aku mau nyanyi sendiri. Ngamlet ngepot ngamling, acung sing jung jung klung klai, suca tekan play caplay, caplay. Enggak mau, jangan beri aku. Tawa lagi. Seneng banget sih. Enggak ada yang lucu, kok ketawa-ketawa kayak gitu. Orang lagi nyanyi doang, kok ketawa. Dan aku punya ya. Kamu cocoknya jadi pelawak aja sih, nggak usah nyanyi. Nggak ada yang lucu, kau tawa. Barang siapa yang sholat Jumat di hari Sabtu, maka orang itu adalah orang yang paling tersesat, katanya. Itu. Yang mana ada orang Jumatan? Makanya akan aku bilang, orang itu tersesat itu. Hah? Kalau orang minum sesat apa? Nggak tahu. Sesat kayaknya? Hah? Kayaknya sesat deh. Kayaknya? Nggak tahu. Kayaknya sih sesat, emang nggak boleh. Ya. Kamu cuma iya-iya doang. Aku dari tadi sesat. Kakek aku nelpon. Iya, kek. Iya, ini lagi sama pembantu aku, kek, iya. Senyum inten kek. Ah, sakit. Ya udah, aku doain kek itu cepet mati kek, biar warisnya ke aku begitu kek. Iya. Iya kek. Iya udah kek, iya. Biar iya warisan yang ketujuh telurin itu ya kek, ya buat aku aja lah kek, ya. Ah, siapa ya nggak kenal kakek orang Jepang namanya Sugianto. Iya. Ya ada kek ya. Apa sih? Jangan apa ngomong-ngomong terus kamu ini. Ikut campur aja urusan orang. Terus? Kasian aku kenapa? Hah? Ya kayak nggak terurus. Gak apa-apa. Walaupun nggak diurus. Gini-gini aja udah senang kok aku hidup. Bersyukur kok aku hidup. Tapi bersyukur kalau nggak ngelakuin hal baik juga kan percuma. Iya, benar. Siap, Ustazah. Aku bukan Ustazah sih, tapi amin. Amin. Inna qawli wa ma qawli gutroni wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ketawa lagi? Aku bisa bahasa semut loh, itu ada semut. Ada semut, aku bisa. Inna koli wa ma koli wa inna gufroni wa inna gufroni wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh, kali semutnya. Bahasa itu bahasa semut. Apa gila? Yang penting aku nggak ganggu orang. Tapi kamu bawa-bawa gituan itu kan juga ganggu orang. Enggak, ah, aku mau nyanyi aja di sini. Aduh. Jangan ganggu aku mau nyanyi lagi nih. Ketawa-ketawa terus dari tadi. Orang nyanyi diketawain.
khairil khalqi kullihi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, ya Rob. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jagalah kedua orang tua kami sebagaimana orang tua kami menjagakan waktu kecil dulu, ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami, ya Allah, sebagaimana orang tua kami menyayangi kami waktu kecil dulu, ya Allah. Muliakanlah kedua orang tua kami, ya Allah. Mungkin kami belum bisa balas dosa kedua orang tua kami. Mungkin kami sering membentak kedua orang tua kami, ya Allah. Kami tak pantas masuk surga-Mu, ya Allah, tapi kami tetap masuk neraka-Mu, ya Allah. Dosa-dosa manusia ada ganjar dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balas di dunia. Asuhlah kepada kedua orang tua kami sebelum Engkau mencabut nyawa kedua orang tua kami, ya Allah. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah, ya Rabb. Allahumma hidna bi taqwa wal istiqamah, ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa banget, katanya tadi diketawain, sekarang bilang masya Allah tabarakallah, gimana sih, enggak jelas. Ini beneran suara aku. Ini beneran suara aku, katanya emang kenapa? Kamu enggak percaya gitu aku nyanyi. Terus? Ini bagus banget. Masya Allah tabarakallah, Pak Ustaz. Enggak. Ngedi-ngedi kamu yang ustazah.
Aku bukan ustad, Kak. Tapi suaranya bagus tau, Masya Allah. Enggak, karena... Aku suka dengar. Suka dengar. Ya. Oh, suka dengar-dengar selaut kayak gitu, Kak. Sama, aku juga suka sih. Dengar-dengar kayak gitu. Kok bisa nyanyi? Enggak bisa nyanyi, aku. Ini bagus tau. Suka dengarnya. Suka? Alhamdulillah. Karena aku sering diajarin sama ibu aku sih kayak gitu, Kak. Ya gitu, katanya gitu. Karena sekali kita berselawat kepada Nabi Muhammad, katanya maka Allah akan membalas selawat kita 10 kali, katanya begitu. Makanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Allah dan para malaikat ikut berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita sebagai umatnya enggak mau berselawat, katanya begitu, Kak. Enggak. Kayak tenang aja gitu setelah tadi selawatan gitu, Kak. Berarti sekarang enggak usah minum, selawat aja biar tenang. Oh, gitu ya. Iya. Kadang pergaulan ini yang bikin aku kayak gini, Kak, serius. Aku udah capek juga kayak gini tuh. Aku juga pengen berubah menjadi orang yang lebih baik gitu. Aku juga kan cowok, bakal menjadi imam gitu kan buat istri dan anak gitu kan. Aku juga pengen berubah. Ya. Sedih ya, aku kadang-kadang sedih gitu kan. Kan tadi dari tadi aku nanya, kamu belum jawab. Apa? Faktornya minum tuh apa? Gara-gara ada pergaulan, gak diajak teman-teman. Pergaulan itu? Gak ada sebenarnya, Kak. Makanya tadi pas kakak masuk orang tua itu sedih banget rasanya. Makanya aku tadi itu agak ngeyel gitu, Kak, untuk menutupi kesedihan aja sebenarnya begitu. Apalagi orang tua saya kan bisa dibilang udah berumur gitu. Saya ini anak bungsu, Kak. Tanggung jawab saya itu kepada orang tua saya gitu. Makanya kasihan saya sama ibu, terutama ibu gitu. Sayang banget. Berarti iya, Kak. Biar enggak ngecewain ibunya, mamanya. Oh, Kakak. Kenapa? Anak ini ya, anak pondok pesantren ya. Enggak, aku enggak pernah pondok. Enggak boleh bohong, Kak. Jujur aja, Kak, kelihatan. Orang baik itu enggak harus dari pondok. Enggak, karena aku nanya sama Kakak. Kakak pernah mondok gitu. Enggak pernah. Bohong, jangan bohong sama aku. Serius. Gak boleh dosa lo kalau bohong-bohong itu, Kak. Aku mondok pernah, tapi sebentar. Oh, pernah mondok gitu. Makanya aku panggil kamu ustazah aja lah. Emang kalau orang udah mondok tuh dipanggil ustazah? Iya kan, kamu juga ngerti lah agama sedikit tidak lah gitu, Kak. Udah paham gitu. Sedangkan aku ini gak pernah mondok sama sekali. Aku lulusan SD, SMP, SMA gitu, Kak. Lagi pergaulan aku kayak gini gitu. Orang baik itu enggak harus dari pondok. Tapi aku nyesel loh, Kak, enggak mondok-mondok kayak gitu. Sekarang nyeselnya. Kenapa? Ya, okay. Ya nyeselnya iya, enggak ngaji pun enggak bisa dibilang enggak bisa lah gitu, Kak. Tapi selawat. Itu ya. Oh ya, tadi nama Kakak siapa sih? Namaku Latifa. Latifa. Ya. Oh, Latifa. Kalau Kakak? Ku Abi. Kak Abi. Hah? Kak Abi. Enggak pakai Kakak. Apa dong? Nama aku Abi. Ya, aku panggilnya maunya Kakak. Enggak boleh. Apa? Enggak boleh. Panggil nama aja. Enggak mau aku panggil. Tapi aku yang enggak boleh, enggak dibolehin kamu panggil Kakak gitu. Panggil nama aja dah. Kakak itu umum. Ya, biar enggak. Abi. Enggak enak dipanggil Kak Abi. Panggil nama. Tapi Kakak keren tau. Enggak panggil nama aja lah. Iya deh, Abi. Hah? Abi. Iya, Pak Umi. Seharap kau jaga rasa ini sampai nanti saya kembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau saya janjikan. Walau hanya lewat suara. Masuk. Apanya yang keren, Kak? Enggak ada yang keren dari aku. Ya
kan besok kalau Ini kenapa? Kakak asli orang Lombok. Iya, kok. Oh, asli orang Lombok gitu. Kuliah kerja atau gimana, Kak? Aku lagi kuliah sekarang. Kuliah doang gitu ya. Iya, kuliah aja. Enggak kerja, sambil kerja enggak gitu. Oh, semangat Kak kuliahnya. Kamu ngapain? Aku enggak ngapa-ngapain, Kak. Lagi cari-cari kerja lah, Kak. Karena siapa sih nggak pengen kuliah, pengen banget, tapi ya belum ada nasib aja sih begitu. Makanya kamu bersyukurlah bisa kuliah, karena di luar sana pengen banyak yang kuliah tapi nggak bisa gitu. Banyak kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Aku jadi ceramah bisa, Masya Allah. Enggak. Aku salah orang ini. Aduh, bahaya ini kok. Enggak usah. Ntar panggil ustaz. Kalau ustaz dari anak-anak kita nanti maksudnya gitu. Iya, kapan nih lamaran? Ada jauh sudah jangan bale-bale. Tapi aku masih belajar ngaji gitu, Kak. Masih belajar. Ya, biasa kita belajar bareng-bareng. Ini kamu ajarinlah aku, karena kamu kan ya, ada dasarnya. Boleh enggak kalau kamu nyimak aku sedikit aja gitu? Boleh. Maksudnya kan kamu yang lebih paham gitu. Ntar kalau salah dikoreksi aja gitu ya. Sedikit aja ya. Ya, semoga yang membaca dan mendengar sama-sama dapat pahala, Kak ya. Kita cari ridho-nya Allah gitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلون لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. الله محمد. كم هو؟ نعم. بس. بعدين كنا
nggak boleh lihat orang dari covernya doang. Kayaknya kamu lebih bisa dari aku. Enggak lah, kamu mah ustazah kok bisa-bisanya kamu ini nyanyung-nyanyung saya. Pantas nggak kalau aku itu jadi imam di masjid gitu? Pantas dong. Kalau jadi imam kamu pantas nggak? Pantas. Sesayangku tetap dengan saya, sesucintaku tetap dengan saya. Tapi aku yang gak pantas, kamu itu terlalu Masya Allah buat aku yang selalu firullah begitu. Oh, Masya Allah, jadi ya Allah, ya Allah. Tapi aku doakan kamu semoga menjadi orang yang sukses. Amin, saya doain juga kamu supaya amin. Menjadi laki-laki yang lebih baik. Amin, ya Allah. Yang terbaik buat kamu. Benar. Berarti ngelakuin hal-hal yang gak boleh. Iya. Kan di setiap apa namanya, di setiap orang itu punya masalah masing-masing gitu kan, punya ujian masing-masing. Makanya kan kita diciptakan, kita ambil contoh. Ya, Pak Ustaz, gimana? Di setiap ada gembok itu pasti ada kunci. Kuncinya. Setiap manusia itu pasti ada ujiannya. Tapi ada solusinya. Solusinya apa? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis-shabri was-shalah. Solusinya apa? Sabar dan sholatlah, solusinya begitu. Aku jadi ceramah di sini, malu aku. Malu aku, ya Allah. Maaf kak, enggak, bukan ceramah. Aku enggak pantas soalnya aku kayak gini sama kamu. Kamu lebih paham daripada aku gitu kak. Paham, makanya nyari yang lebih paham. Kamu yang lebih paham, bukan aku. Bukan aku. Enggak lah. Masya Allah deh. Enggak. Aduh ya Allah. Makanya itu aja sih yang aku pegang. Cuma berbakti sama orang tua. Aku gak pernah takut sama siapapun. Pernah. Menurut kamu berbakti itu kayak gimana ke orang tua? Ya memang aku salah tadi. Aku yang salah. Minum itu ya termasuk melanggar lah. Gitu kak. Termasuk durhaka lah. Karena apa saya bilang kayak gitu, apa yang kita lakuin sebagai anak itu dosa juga mengalir kepada kedua orang tuanya gitu. Itu salah perbuatan aku kak. Anak yang berbakti adalah anak yang selalu mendoakan orang tuanya selesai dalam sholatnya begitu kak, yang gak nyakitin hati kedua orang tuanya. Katanya sealim apapun, walaupun kita penghafal Al-Quran, ustadz, ustazah, tapi kalau udah durhaka sama orang tua, surga itu haram baginya. Baunya surga, apalagi udah bangun surga katanya begitu. Masya Allah Pak Ustaz. Enggak begitu. Enggak lah, enggak kak. Nah, aku suka aja gitu kak, suka ya alhamdulillah lah. Itu kan tahu? Enggak tahu. Bukan ya. Tadi ngapain? Enggak. Hilaf ya? Bukan. Namanya juga manusia. Enggak, aku salah kok. Makanya alhamdulillah. Masya Allah banget. Enggak. Aku kagum deh. Enggak lah. Makanya aku tuh sering dia suruh-suruh untuk sering-sering bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melepas rindu kepada Nabi Muhammad. Dulu ada kisahnya orang yang dalam kubur disiksa. Tapi adalah anak muda yang lewat dalam kubur itu, dia bersolawat. Karena gara-gara solawat, dia itu dibebaskan dari dalam kubur. Begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Allah dulu, bukan karena engkau wahai Muhammad, alam semesta ini enggak bakal aku ciptakan, kata Allah. Kasihnya Allah subhanahu wa taala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kadang sebagai umat Nabi ya jarang bersolawat kepada beliau. Bahkan gengsi kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak lah, tapi boleh enggak kalau aku nyanyi sekali lagi, solawat sekali lagi? Pak Ustaz,
tinggal dipoles sedikit aja. Apa yang dipoles, Kak? Kamu ya. Biar apa? Biar makin masya Allah tabarakallah. Oh iya, siap. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhir zaman nanti, Kak ya. وفي سهر بيطيب الحلال الصفاء وبيجود العليم من فضل الأهل الوفاء وفي سهر بيطيب الحلال الصفاء وبيجود العلي من فضل أهل الوفاء lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa telah lahir cahaya penerang jiwa manusia matahari berseri datang pujaan hati sebagai obat diri malaikat memuji bidadari berseri menyambut sang nabi dari Allahu Rabbi malaikat memuji bidadari berseri menyambut sang nabi dari Allahu Rabbi hancurlah berhala terkunci neraka sambutan yang esa untuk umat manusia وقتي سهر بيطيب الحلال الصفاء وبيجود العلي بالفضل أهل الوفاء الحمد لله إن شاء الله يا أستاذ enggak ya أستاذ enggak jangan panggil-panggil kayak gitu loh. Cocok banget jadi imam. Imam siapa? Imam aku. Tapi aku yang gak pantas buat kamu. Aku juga mesti belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Kan? Sama-sama belajar. Ya, kan? Makasih banyak lo udah ngingetin aku tadi. Makasih banyak. Tapi aku ini gak boleh berteman gak sama kamu sekarang? Boleh. Tadi kan aku udah ngajar. Iya, buat sharing-sharing aja sih kayak begitu ya. Tapi aku juga terima kasih banyak lo sama kamu udah ngingetin aku gitu. Udah peduli sama aku. Walaupun aku mabuk, kamu itu enggak mencaci.
enggak jijik, bahkan kamu itu kayak merangkul, menasehatin, begitu pedulinya kamu sama saudara muslim gitu kan. Itu yang aku salut sama kamu sih begitu. Insyaallah. Siap ustazah. Iya, Pak Ustaz. Enggak. Boleh enggak minta ini apa Instagram ada enggak Instagram? Ya. Boleh enggak minta? Latifah Azhara. Hah? Latifah Azhara. Azhara. Bagus sekali nama. Bagus sekali. Latifah Azhara. Apa ini? Iya. Follow ya? Iya. Terima kasih. Kamu, oh iya, anak kampus kuliah. Keren. Udah fallback ya? Iya, Kak. Kalau enggak usah di fallback, di lockback aja. Boleh. Uhibbuki mitlama. Belum itu belum pantas nyanyi. Uhibbuki. Solawatin aja dulu ya, siapa tahu jodoh gitu. Jadi aku mau pamit dulu Kak. Kakak sehat-sehat. Misalnya kalau aku bisa ketemu sama kakak, kalau ngajakin ketemu bisa enggak gitu? Diizinin enggak ketemu lagi gitu? Bisa aja ya, itu lagi masih positif. Sudah, makasih banyak Bu Ustazah. Minum lagi kan? Enggak, capek aku minum terus. Aku mau berubah diri menjadi orang lebih baik lagi lah gitu. Pokoknya kamu sehat-sehat selalu. Maafin aku kalau aku ada salah, aku minta maaf sama kamu. Dan juga sebelum aku pergi, kalau ada yang negatif dari aku, jangan ambil yang negatifnya. Kalau ada yang positif, ambil yang positifnya aja gitu ya. Yang jeleknya dari saya pribadi, yang bagusnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Enggak. Sudah. Kamu sehat-sehat. Ya. Semoga minum lagi ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Enggak usah panggil Ustaz. Assalamualaikum Umi. Salam Abi. Saya harap kau jaga rasa ini sampai nanti saya kembali. Saya pastikan.